Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan agar teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi bahwa ada aplikasi yang bisa memberikan kuota Telkomsel secara gratis ya. Nama aplikasinya itu Rolly, dan ini saya sudah redeem sebanyak 2 kali ya. Ini yang pertama 300 MB, yang kedua 300 MB. Jadi setiap kita redeem itu kita dikasih kuota sebesar 300 MB. Nah, dan ini kita bisa meredeem berkali-kali ya sampai kita puas. Dan ini tadi saya sudah coba 3 kali, saya sudah mendapatkan sekitar 900 MB ya. Ini kita lihat di My Telkomsel. Oke, di sini. Nah, ini ya. Total 899 MB karena udah kepake buat internet ini ya. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ya. Sudah 3 kali saya redeem 300 MB secara gratis dari aplikasi Rolly. Nah, teman-teman yang belum download aplikasi Rolly, silakan download di Play Store atau klik link di deskripsi video di bawah ini, oke? Okay? Ini aplikasinya seperti ini logonya ya. Jika sudah, silakan teman-teman login dan daftar di aplikasi Rolly-nya. Cara daftarnya gimana? Kita lihat video yang ini ya, saya sudah merekam sebelumnya. Oke, okay, sebentar. Oke, okay, di sini teman-teman klik daftar, lalu teman-teman masukkan nama, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, lalu paspor ya. Oke, saya skip aja biar cepat ya. Oke, jika sudah teman-teman klik daftar. Di sini teman-teman klik setuju ya. Oke, kita tunggu sebentar, minta kode verifikasi, kita tunggu aja. Agak lama emang. Saya skip aja ya biar cepat ya. Oke, di sini teman-teman nanti suruh masukkan kode OTP yang dikirimkan dari Rolly-nya. Masukin aja, terus klik verifikasi di bawah. Oke. Kita tunggu lagi. Saya skip lagi videonya ya sampai selesai. Nah, nanti kalau udah berhasil, teman-teman klik simpan. Oke, sini scroll ke bawah, klik simpan. Kita klik izinkan. Di sini kita izinkan ya aplikasi Rolly. Oke, sudah, kita kembali lagi. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja yang bacaan tukar itu ya. Nah, itu langsung diklik aja, nggak usah diotak-atik aplikasinya, langsung klik itu aja. Di sini teman-teman klik tukar. Oke, nah di sini teman-teman tinggal menunggu aja. Di sini loadingnya emang cukup lama ya, sekitar 2-5 menit, tapi nanti insya Allah berhasil ya. Teman-teman tunggu aja, yang sabar, jangan dikeluarin aplikasinya, oke? Saya skip aja sampai berhasil. Nah, ini kalau udah berhasil seperti ini jadinya, proses redeem reward 300 MB berhasil. Dan nanti langsung ada SMS di atas, nah, oke tuh, sudah masuk ya SMS-nya ya. Dari Rolly bahwa 300 kuota sebesar 300 MB sudah masuk ke nomor kita. Oke, kita cek di pesan. Oke, ini ada pesan baru dari Rolly ya, bahwa selamat, Anda mendapatkan kuota 300 MB dapat digunakan terus dengan Telkomsel dari layanan Rolly berlaku 30 hari. Oke, berarti kita sudah berhasil mendapatkan kuota sebesar 300 MB secara gratis dari aplikasi Rolly ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba tunjukkan cara mendapatkannya secara live ya. Oke, saya klik aplikasi Rolly-nya. Di sini teman-teman tinggal klik tukar lagi aja ya. Oke, ini redeem saya yang keempat, saya klik tukar. Oke, kita tekan tukar, kita tunggu lagi. Saya skip aja ya biar nggak terlalu lama. Oke, sudah berhasil ya ini ya.
proses 3D merewat 300 MB sedang proses maksimal 1x24 jam. Dan ini saya sudah menerima SMS dari Rolly bahwa kuota sebesar 300 MB sudah masuk ke nomor saya lagi ya. Berarti sudah berhasil ini saya yang keempat kali ya. Berarti saya sudah mendapatkan total kuota 1,23. Oke. Buat teman-teman yang tertarik dan penasaran dan memiliki nomor Telkomsel dan mau dapat kuota secara gratis, silakan teman-teman langsung coba aja download aplikasi Rolly-nya. Teman-teman bisa lakukan cara ini berkali-kali ya sampai teman-teman puas lah dapat berapa giga, oke? Okay? Bisa dapat kalau 10 kali ya bisa dapat 3 giga, 100 kali 30 giga, oke? Okay? Sama cara ini masih bisa, cepat teman-teman coba ya. Jangan sampai nanti teman-teman coba tapi aplikasinya sudah tidak bisa memberikan kuota gratis lagi, oke? Okay? Sekian video tutorial dari saya. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video baru dari saya selanjutnya. Thanks for watching. Don't worry, be happy. See you.